Om. Baik, sebelum kita mulai ibadah online kami hari ini, mari kita satu dalam doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman di rumah, siap untuk menari dan memuji Tuhan? Siap dong. Dan menari bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari,
ke lagu berikutnya, kita yel-yel dulu. Mereka yel-yel-yel. Petra Kids. Yeah. Petra Kids. Yes. Petra Kids. Yeah. Petra Kids. Yes. Yes. Yeah. Haleluya. Yeah.
Selamat sore adik-adik. Kita sudah mendengarkan pujian tadi dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau pada saat sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati adik-adik-Mu. Tuhan yang mengikuti firman Tuhan, yang sudah bersama-sama memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita Kakak buka maskernya dulu ya. Oke. Shalom semuanya adik-adik, selamat sore, selamat berjumpa lagi. Nah, tadi kita sudah nyanyi sama-sama, sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk di tempatnya dengan baik, ya, ambil Alkitabnya. Dan kalau mau catat juga boleh, siapa tahu di sekolah, walaupun masih online kan, biasa disuruh apa judul ceritanya, apa judul firman Tuhannya di sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya sama-sama. Nah, hari ini Kak Sipora mengangkat satu tema yang berjudul adalah Allah adalah kasih atau God is love ya. Nah, sebelum itu adik-adik, kita buka Alkitabnya masing-masing ya di rumah. Kita baca sama-sama di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 ya. Satu kali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Nah, perjanjian lama atau perjanjian baru? Wah, pintar semua. Perjanjian baru. Oke, kita baca sama-sama ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah, oke. Sekarang perhatikan, Kakak akan menerangkan ya. Nah, dikatakan di ayat 7 dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, Kakak mau kata saudara-saudaraku kita ganti nama masing-masing ya di rumah. Oke. Nah, kita coba ya. Sipora yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, di sini kita sudah baca firman Tuhan di ayat 7 mengatakan bahwa mari kita saling mengasihi ya. Kita mengasihi satu sama lain. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ya, kita mengasihi di sini bukan karena kita baik sama dia, terus saya juga baik sama dia, jadi saya mengasihi, tidak. Tapi di sini kita diajarkan untuk mengasihi, saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi setiap kita, ya, setiap kita, setiap anak-anak, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, jadi kalau kita tidak mengasihi, kita bukan dari Allah, ya. Itu kalau orang yang mengasihi, Kak, saya mengasihi itu kalau ada kuenya. Wah, karena ada apanya, ada kuenya, jadi saya sayang dia, saya mengasihi dia, tidak, ya. Nah, jadi setiap kita harus mengasihi tanpa memandang status orang. Kita mengasihi orang, kita mengasihi sesama kita tanpa kita memandang status dia, ya. Entahkah dia miskin, entahkah dia cantik, dia
tinggi, gemuk, pendek, orang kaya, banyak duitnya. Siapapun, setiap orang, ya setiap orang, tidak ada di sini dikhususkan. Jadi setiap orang, siapapun itu kita harus mengasihi dia, ya. Nah, seperti gambarnya kakak ini. Apa bacanya ini adik-adik? God is love. Allah adalah kasih, ya. Kita mengasihi sesama. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kak, bagaimana itu Tuhan mengasihi kita? Nah, bagaimana ya? Nah, baru-baru ini kita merayakan apa? Iya, Paskah. Ya, kita merayakan di mana Allah mengasihi kita, Dia mengaruniakan anaknya, ya, anaknya mati bagi kita. Bukan, oh saya mati cuman karena kasih porodi saya mati, Tuhan. Tidak, Tuhan mati untuk semua orang, ya, untuk semua orang, tidak khusus, ya. Nah, begitu juga kita juga harus mengasihi kepada setiap orang, teman-teman kita, ya. Entahkah teman kita itu tidak baik sama kita, kita tetap mengasihi. Ya, coba kita baca di Yohanes. Injil Yohanes pasal 3. Ya, di situ Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa dikatakan di situ? Coba kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh, iya pinter, hidup yang kekal. Nah, jadi begitu besar kasih Allah bagi kita, ya. Sehingga Dia mati untuk kita. Anaknya satu. Di sini dibilang tunggal. Kalau tunggal itu apa? Iya, Dia satu, cuman satu. Siapa di sini bersaudara cuman satu? Wah. Iya. Ya. Nah, jadi di sini Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain, ya. Apalagi zaman-zaman sekarang ya, corona, covid, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi paling di rumah, umpamanya kita saudara tiga, ya paling kita cuma ketemu dengan saudara-saudaranya kita. Wah, berkelahi dengan mainan, ya toh, berkelahi satu mau nonton ini, satu mau nonton ini, satu mau nonton YouTube. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengasihi, karena kasih itu, ya, sabar, ya, tidak marah, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Jadi kasih itu kita bersama, kebersamaan kita, ya. Ada kan itu lagu dibilang KASIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Nah, siapa di rumah suka marah-marah gara-gara nonton berkelahi, atau karena mau makan, mama deh cuman ini di makanannya, kemarin makan tempe, hari ini makan tahu, sekali-sekali dong ayam. Jangan, ya, kita tetap bersyukur, ya, apapun itu kita tetap sayang sama mama papa kita, karena mama kita menyayangi kita. Dia bangun pagi, dia masakkan kita sarapan, dia siapkan kita makan siang, ya, dia ke pasar, ya. Nah, kita harus menyayangi orang tua kita, kita sayangi mama papa kita, saudara kita, ya, sepupu kita, siapapun, teman-teman kita juga, ya. Apalagi kalau sekarang kan nggak bisa ketemu, ya toh. Jadi paling cuman bisanya lewat chatting atau lewat WhatsApp atau lewat video call. Nah, kalau sudah video call, jangan suka berkelahi, baku kata-katai begitu, ya, jangan. Di sini kita tetap saling mengasihi, ya, seperti Allah mengasihi
kita, ya. Nah, ya kan ada tadi lagunya itu KSIH, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, kita mau seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga mengasihi teman kita, kita mengasihi ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tanpa memandang bulu atau memandang status, entahkah dia baik sama kita, entahkah dia kaya, dia miskin, tetap kita saling mengasihi, ya. Jadi seperti ini, God is love, ya, Allah adalah kasih. Jadi inti dari firman Tuhan ini, kita saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita, karena Dia adalah kasih, ya, kasih. Nah, di akhir dari firman Tuhan, Rasipora ingin kalian menghafalkan satu ayat, ya, satu ayat, terus pakai gerakan, ya, terserah kalian mau pakai gerakan yang apa, ya. Di ayat hafalannya adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Wah, ini sudah di luar kepala sebenarnya ini, ya. Jadi kakak mau kalian hafalkan ayat ini, ya, pakai gerakan. Terus nanti kalian bisa kirim, ya, kalian bisa kirim. Kita baca dulu sama-sama, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Kalian hafalkan ini, dan kalian boleh kirim di Instagram Petra Kids, ya. Tiga pemenang yang paling bagus dan paling kreatif akan mendapatkan hadiah, ya. Oke, tapi bukan karena hadiahnya, ya, tapi kalian benar-benar menghafalkan ayat ini karena kalian mau seperti Tuhan yang penuh kasih, ya. Oke, nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan sore hari ini. Mari kita saling mengasihi, kita saling mengasihi ayah kita, kita kasihi, kita doakan mama, papa, teman-teman kita, bahkan kita juga berdoa buat bangsa ini, buat kota ini, karena kita mengasihi bangsa kita, kita mengasihi kota kita, ya, supaya kita bisa seperti dulu lagi, ya, bisa ketemu, ya, kita bisa bersehello-hello begitu. Oke, nah, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau seperti Engkau yang mengasihi. Tuhan, mari Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan, yang belum punya kasih, mari Engkau berikan kasih. Roh Kudus, Engkau menjamah mereka, Tuhan. Walaupun Tuhan secara online kami, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, Roh-Mu menjamah mereka, Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah kami, walaupun kami masih online, tapi kami percaya Tuhan, suatu saat kami akan bisa beribadah bersama-sama lagi, Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau menjamah hati mereka, Tuhan. Engkau singkirkan segala roh kebosanan, segala roh bete, roh apapun juga, Tuhan, yang mereka rasakan, Tuhan. Kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan. Dan Engkau turun roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesabaran, Tuhan, ada dalam setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih Engkau juga memberkati orang tua mereka. Engkau memberkati pekerjaan usaha orang tua mereka, Tuhan. Berikan juga kesabaran, kekuatan Tuhan dalam mendidik anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Bahkan semua yang terlibat dalam rekaman Petra Kids ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih, berikan kami semua kekuatan, kesabaran. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati kota kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua masalah-masalah yang terjadi bagi bangsa dan kota kami ini, Engkau ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan, bencana-bencana alam Tuhan. Biarlah Engkau menolong, Engkau menjagai anak-anak-Mu Tuhan yang mengalaminya Tuhan. Kami percaya kuasa Allah ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menamatkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Dan menari bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari.